Tahap selanjutnya kita akan mempelajari tentang offset ya, perintah offset. Offset ini sebenarnya hampir sama ya dengan copy, menggandakan objek. Namun offset di sini ada option tertentu dan unik ya untuk offset ini. Kita coba buat lingkaran ya, lingkaran. Kemudian garis, klik kanan, enter. Kemudian rectangle ya, boleh. Rectangle. Oke. Untuk mempermudah atau menganalisa kepada rekan-rekan agar lebih mengerti ya, kita lihat pergerakan crosshair atau kursor terhadap grid adalah terkunci. Artinya untuk posisi snap F9 di on-kan ya. F9 snap di sekarang di off, maka tidak terkunci ya, bebas ya. Kita kunci lagi. Oke. Mengacu ke materi sebelumnya, kita coba lihat jarak antara grid per grid, titik grid ke titik grid yang paling dekat yaitu 5. Oke. Bentar, kemudian untuk snap-nya sama ya, 5 ya. Oke, jadi jarak antara titik grid ini ke grid terdekat yaitu 5. Oke. Kita coba perintah offset ya. Oke, offset atau O ya, Anda bisa mengetikkan dengan O, enter, offset. Di sini jaraknya offset secara defaultnya yaitu trog ya, melalui titik, melalui klik mouse. Di sini 10, Anda bisa memasukkan misalkan 5 ya, enter. 5 di sini yaitu titik grid ke titik grid yang terdekat 5 ya, 5 mili. Oke, 5. Kemudian kita klik objek, snapnya kita nonaktifkan dulu biar mempermudah selection objek ya, snap. Oke, klik, kemudian klik di dalam atau di luar objek. Misalkan kita klik di luar. Oke, seperti ini, enter. Berarti jarak antara titik lingkaran terdalam dan terluar adalah 5. Oke, kita coba di sini. Klik, klik. 5 ya jaraknya ya. Karena jarak offset barusan kita masukin 5. Oke. Kita coba lagi offset. Kita masukkan 10 misalkan, enter. Klik. Kemudian kita klik di dalam ya, bebas ya, karena settingan sudah kita masukin 10. Oke. Klik kanan, enter, 10. Kita coba distance ya, klik 10 untuk distance ya. Offset 10, kita enter aja, setuju ya, 10. Klik garis, klik di sini. Bentar. Di sini kita bisa melihat bahwa jarak antara grid pertama dengan grid penempatan garis kedua yaitu 2 grid. Artinya 2 kali 5 yaitu 10. Oke ya, offset lagi. Kita masukkan 15, enter. Klik garis, kemudian di sini. Enter. 3 ya, 3 kali 5, 15. Oke, mudah ya. Coba lagi. Offset. 15, oke, enter. Sini. 15 ya. Enter lagi untuk offset. 15 masih.
Kita coba 5. Kita klik di luar. Oke, ternyata 5, satu grid ya. Offset lagi. Kita coba 10. Klik di dalam. 2, kali 5, 10. Oke. Kemudian kita coba option offset yang lain, misalkan trog ya, T. Kita ketikkan T. Bentar. Kita coba pilih objek rectangle, klik. Kemudian titik selanjutnya, kita aktifkan snap dulu ya. Snap. Trog di sini artinya titik berikutnya atau penduplikasian berikutnya melalui mouse ya. Misalkan mouse-nya kita klik di sini, boleh ya, klik. Nah, seperti ini. Offset, trog ya, enter, setuju ya. Kita pilih lingkaran ya, snap-nya kita nonaktifkan dulu, klik. Misalkan di sini, klik. Klik kanan, enter. Oke, seperti ini, offset ya.